Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini tiba di Kalimantan Barat dalam agenda kunjungan kerja, meninjau kondisi banjir di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang, serta Kabupaten Mentawi, Selasa 2 November 2021. Menteri Risma tiba di kedatangan VIP Bandara Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat, sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Menteri Risma datang bersama rombongan disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Ketua Komisi 5 DPR RI Dapil Kalimantan Barat Lasarus. Rombongan Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini bersama dengan Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Lasarus SOS MSD dalam rangka kunjungan kerja meninjau bencana banjir yang ada di Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan bersama Bu Menteri. Bu Menteri Sosial, Bu Tri Risma Maharani, mantap Ibu. Mengenak nih, Ibu Menteri menyerahkan bantuan. Mantap. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya Bu, siap Bu. Selamat datang di Sintang Bu. Ya Bu. Banjir terparah panjang masa nih di Lenggenan ya, tumbang orang nih jalan Lenggenan, jalan poros Lenggenan dah susah lewat untuk motor, airnya deras, tuh ada yang jatuh tuh satu orang. Ini jalan dekat rumah Lidang, nah